Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Andri Sutisna ya. Saya udah lama nggak upload video. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah box, mystery box ya. Kalau orang-orang namanya mah, bungkusannya juga sangat rapi. Ada bubble-bubblenya gitu ya. Mungkin biar nggak kebanting ya. Ikutin terus videonya biar tahu isinya apa ya. Setelah yang satu ini. Baca. Oke, kembali lagi. Nih, kita buka ya bareng-bareng. Ini dikirimnya dari Jakarta Barat ya. Dia perjalanan ke Bogor cuman memakan waktu 1,5 hari lah. Saya pesan dari hari Minggu malam. Ini barang baru dah. Nah, sebuah HP ya, HP Infinix S5 Lite. Ya cukup. Saya pengen mencoba Infinix S5 Lite ya, yang awalnya saya pakai Samsung J3. Dia memorinya 64 GB, RAM-nya 4 GB ya, baterainya 4000 mAh, prosesornya pakai Helio P22. Ya, tipe layar display-nya 6,6 inci ya, udah HD. Layarnya udah inilah, udah cukup bagus, kameranya juga 16 megapiksel. Kamera belakangnya Android-nya Android P. Ini bisa dilihat. Guys, HP-nya. Nah. Saya pesen warna biru ya. Kayaknya mau warna ungu tapi takut ke cewek-cewean. Kita buka ya kelengkapannya apa aja. Dapat smart print, guys. 360 GB ya. Maya, tunjuk penggunaannya ya. Ini service centernya, kartu garansi, terus tablet ini juga tempered glass, lumayan juga. Widih, dapat case-nya berwarna-warna, dapat ini handset, nih dapat handset, terakhir biasa colokan, colokannya masih pakai micro USB, ya dengan harga 1,5 juta ya, udah lumayan lah, dapat HP dengan RAM 4 GB ya. Nah, kita buka. Wih. Masih mulus banget, guys. Nih, guys. Dia bodinya yang sangat bagus, ya. Infinix. Bahannya bahan plastik. Tapi lumayan cukup oke, kamera belakang 16 megapiksel ya. Kita coba ya tes main game.
Ya, kita coba tes main game ya, Cacing Alaska. Mulai ya, layarnya yang begitu cukup gede ya, bagus untuk cocok para gamer ya. Enak juga digenggam. Pokoknya enak lah, saya pertama kali nyobain Infinix. Saya nggak di endorse ini, tapi saya emang pengen nyobain Infinix ya, S5 Lite dengan harga ya yang cukup terjangkau lah, 1 jutaan ya, apalagi untuk para gamer. Ini di luar kayak gini ya, lumayan bagus cuacanya juga. Ini suasana di luar pakai kamera Infinix, lumayan cukup oke ya, bisa kalian lihat dengan harga 1.500.000 kamera sebagus ini. Nih, cuacanya agak sedikit mendung ya guys. Oh, lumayan bagus. Oke, mungkin cukup sekian video dari Andi Sutisna. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.